langsung putra kelas A ini. Baik, pusingan yang ketiga antara Abdul Latif, Amirul Faiz merah dan juga Muhammad Adam Abdullah biru dari Sarawak. Dan kerja dilakukan Amirul Faiz. Dia melakukan satu tendangan ke arah badan. Kali ini Adam pula yang lebih agresif. Dua kali tendangan ke arah badan yang menjadi lakukannya. Amirul yang berundur sambil Adam tangan dari bawah yang cuba lakukan untuk menjatuhkan Amirul, tapi Amirul lebih bersedia. Satu, dua dan tiga untuk sepakan yang tendangan yang berjaya dilakukan oleh Adam tadi. Itu adalah kelebihan sebenarnya untuk Adam. Setakat ini tidak berlaku sebarang jatuhan lagi sama ada daripada Muhammad Amirul ataupun Muhammad Adam. Telah memasuki pusingan yang ketiga, mereka beraksi ini. Tidaklah terlalu agresif aksi antara Perak dan Sarawak ini. Masing-masing mengambil pendekatan yang agak berhati-hati untuk mengelak daripada diserang dan juga melakukan kesilapan. Sekali lagi kita akan nantikan keputusannya bagi aksi akhir putra kelas A antara Amirul Faiz Aznan, pesilat dari Perak, dan Muhammad Adam Abdullah dari Sarawak. Dengan emas yang keempat, yang akan kita ketahui pemenangnya setelah Kedah, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang berjaya untuk memenangi pingat emas masing-masing dalam kategori yang dipertandingkan pada sebelah pagi ini untuk hari yang terakhir pencak silat di Dewan Jubli Perak Kuala Kangsar Perak. Kita akan nantikan keputusan daripada aksi ini putra kelas A, dan ada lima lagi perlawanan akhir yang akan berlangsung melibatkan putri kelas D, putri A, putri B, putra H dan putra kelas bebas untuk acara pencak silat, pasukan pencak silat ini. Kerana selepas ini juga akan berlangsungnya penyampaian pingat untuk pemenang-pemenang bagi empat aksi awal yang berlangsung sebelum Kedah, Terengganu, Sabah, Perak, Johor dan Sarawak ada wakil di perlawanan akhir nanti. Apapun, kita akan menantikan pemenang pingat emas yang keempat pada hari ini untuk pencak silat ini. Sama ada Amirul Faiz, pesilat Perak, ataupun Adam Abdullah, pesilat Sarawak.
bagi pertandingan 170 menit. Gol akhir Kutra Gaspai. Perlawanan ini telah dimenangi oleh Persilat dari sudut. Merah. Ini bermakna Perak. Muhammad Amirul Aznan telah berjaya memenangi pingat emas dalam acara ini. Pingat emas yang kedua untuk Perak dalam pencaksilat ini sudah pastinya menceriakan tuan rumah dengan kemenangan Muhammad Amirul Faiz Aznan ini sebelum mereka akan beraksi lagi dengan Putri Kelas D dan Putra Bebas. Bagi Perak sementara Sarawak pula akan ada lagi wakil iaitu Syed Muhammad Faiz Syed Abdillah bagi